Halo Bray, kembali lagi di channel saya Hikmat Nasrullah. Nah, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dulu di bawah ini nih. Gua hitung sampai 10. 1, 10. Mantap. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga yang sudah subscribe besok mendapatkan uang 50 juta atau 100 juta. Amin. Nah, jadi di video ini saya sekarang ingin membuat Q&A bareng subscriber-subscriber yang mengikuti saya dari 0 sampai sekarang. Nah, buat kaliannya bukan saya mau sombong, tapi saya sangat bersyukur sekarang saya sudah mendapatkan 3160-an subscriber, alhamdulillah. Nah, itu saya sangat bersyukur sekali karena itu semua berkat kalian semua yang udah support channel ini, yang sudah like, komen, wah, dan share lah. Jadi banyak yang terhibur ataupun termotivasi dengan channel ini. Nah, sekarang saya berhubungan lagi lockdown ya. Jadi sekarang saya membuat Q&A buat kalian-kalian subscriber ya. Maksudnya itu buat pertanyaan di komentar bawah sini. Nah, nanti pas video selanjutnya saya jawab gitu, satu persatu saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, pertanyaannya apa? Boleh tentang YouTube, tentang main, tentang pekerjaan, wah pokoknya asik, terserah kalian aja lah. Yang penting kalian tahu jawabannya dari saya. Mudah-mudahan nanti jawabannya dari saya itu menjadikan motivasi, menjadikan kalian itu senang, tidak sombong, tidak apa, pokoknya itu nanti akan ada jawabannya ketika kalian sudah menonton video ini gitu. Nah, jadi sekarang kan berhubungan lockdown, jadi apa ya, gak boleh keluar sana, keluar rumah, apa kemana-mana gak boleh, harus pakai masker, harus pakai itu. Wah, ya bingung saya, jadi membuat konten ini gitu, jadi Q&A bareng teman-teman supaya apa, sekarang channel saya lagi tahap peninjauan oleh pihak YouTube. Jadi sekarang saya akan memperkenalkan diri saya ke pihak YouTube supaya channel ini punya saya, dan ini adalah wujud saya gitu, yang bernama Hikmat Nasrullah itu ini ya. Nah, jadi untuk kalian semua ya, jadi dari saya gitu, mohon doanya, dukungannya gitu. Kan sekarang channel saya lagi tahap peninjauan antara diterima atau tidak. Nah, sekarang saya sedang menunggunya, itu lumayan ada sekitar 10 hari sudah menggunakan cara apapun itu untuk monetisasinya, tapi lama. Nah, jadi buat kalian bantu doanya saja dan support channel ini di komentar ya, dan komentarnya baik-baik lah gitu, sopan-sopan, nanti angka baiknya saya pun ikut baik. Nah, buat selanjutnya nanti kan setelah video ini diupload, otomatis kalian akan apa, berkomentar di bawah ini tentang YouTube, tentang hidup saya, tentang apa saja ya yang ada di sini gitu. Nah, nanti saya akan jawab gitu, apa sih yang kalian ingin tahu itu tentang channel ini gitu. Misal berapa lama Hikmat YouTube gitu. Nah, nanti saya akan menjawab gitu nanti. Nah, contoh lain, apa pekerjaan Hikmat di rumah gitu, nanti saya akan menjawabnya di video selanjutnya gitu. Jadi sekarang buat komentar yang sebaik-baik mungkin, sebanyak-banyak mungkin, nanti saya akan jawab. Tetapi komentarnya harus yang masuk akal gitu, yang logis. Nanti saya akan menjawabnya itu dengan apa ya, dengan mudah, dan nanti kan apa ya, mudah dimengerti gitu buat kalian semua. Nah, nanti saya juga sekarang itu pengen ikutan buat apa ya, lomba challenge gitu sekabupaten, membuat video itu apa ya, berisi kontennya itu tentang lockdown di rumah gitu. Jadi harus membuat video yang berminimal, bermaksimal itu 1 menit gitu. Jadi tidak boleh melewati 1 menit. Nah, nanti lumayan hadiahnya gitu buat kalian juga yang mau ikutan. Ada di sini linknya, di sini nih fotonya. Nah, bisa kalian ikuti langsung. Nanti jika kalian mau berkendak, kirim nomor WA-nya, nanti saya akan
kirim apa pendaftarannya gitu, linknya. Nah gitu, karena tanggal 14 April ini videonya itu pendaftarannya itu sudah ditutup. Nah nanti pengumumannya akan segera diumumkan. Nah jadi sekarang saya sedang sibuk membuat apa ya skenario gitu, 1 menit tetapi bermanfaat gitu buat semuanya. Jadi gitu sih, tetapi apa ya buat memotivasi semuanya gitu. Mungkin sekian dulu ya dari saya. Buat kalian pokoknya tulis di komentar ini apa yang kalian ingin tanyakan tentang kehidupan saya, apa itu ya utamanya, nanti saya akan jawab dengan sebaik-baik mungkin dan selogis mungkin. Pokoknya di video selanjutnya, tetapi entah kapannya, karena saya sekarang masih sibuk gitu. Mohon maaf sekali jarang upload video dikarenakan waktunya yang sedang mepet gitulah. Saya butuh uang itu inilah itu. Mohon maaf sekali untuk para subscriber yang nunggu video saya, yang utamanya video react hiburan-hiburan gitu, karena lockdown gitu. Jadi acara-acara itu tidak perbolehkan gitu. Semacam video yang ini nih, yang ceramah Habib. Nah ini kan pas malam itu gak boleh gitu, tetapi masih diperbolehkan oleh pihak kepolisian. Jadi itu di acara di wilayah saya ini, itu acara terakhir gitu. Gak ada reak, gak ada apa-apa, gak ada ceramah gitu. Jadi itu yang terakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf jika kurang bermanfaat, mohon maaf jika kurang berkenan, kurang bermotivasi, memotivasi kalian. Tetapi ini saya apa ya mengusahakan upload video di minggu ini gitu, supaya channel ini tidak off gitu, dikira tidak aktif oleh pihak YouTube gitu. Jadi mohon dukungannya ya gitu. Mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini sampai akhir dan tonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar dan subscribe-nya, oke? Okay?